Yes. Warnanya hijau. Ya, warnanya hijau sama biru ya. Tepuk tangannya mana? Ya, tepuk tangan penonton. Iya. Lagi, ya. Oh. Ya, satu penampilan ya, dipersilakan. Ada di warna merah ya, kakak, ibu, bapak semuanya. Ada di warna merah ya talinya. Dilihatin. Ya, ada di warna merah. Mau diajukan lagi. Sudah pindah ke warna kuning ya. Nah, sekarang saya coba pindah lagi ke tengah. Sekarang saya pindah ke tengah. Saya punya sendok. Kalau lihat sendok, ingatnya apa? Makan. Iya, ingatnya sama makan. Sama berpihak saya. Nah, awas ya, jangan berkedip ya. Sendoknya masih lurus. Iya. Ternyata sendoknya menjadi bengkuk ya. Ini iya. Permainannya Deddy Corbuzier. Ternyata orang Jakarta bisa, orang Indramayu juga bisa, orang Subang juga bisa ya. Yang penting kita belajar nanti bisa ya. Ya, terus permainan apa lagi tadi, permainan sendok ya telah kami tampilkan. Terus ini alhamdulillah nih, dari Tuk Dana sawernya mawur. Saya juga kebagian. Alhamdulillah ya. Atur nuhun kangge orang bugel sebanyaknya ya. Ya. Sekarang mungkin ini liatin. Liatin satu permainan kartu. Alhamdulillah bisa buat beli bakso nanti malam ya. Iya. Terus apalagi permainan ini, persilakan ya. Tampilkan lagi satu permainan. Kain berwarna kuning, dilihat kainnya berwarna kuning ya, mau dijadikan apa? Dimasukin ke tangan, mungkin akan berubah jadi apa? Nah, kainnya sudah hilang. Nah, sekarang kainnya mau ditampilkan kembali. Nah, sekarang ada lagi. Tepuk tangannya mana, Dek? Ayo tepuk tangan, yuk. Terus sekarang satu permainan apa lagi yang akan ditampilkan? Sore-sore kayak gini enaknya makan Oreo. Iya. Siapa yang suka Oreo? Siapa yang suka Oreo? Semuanya suka ya ternyata ya. Perhatikan. Ini Oreo, saya perhatikan. Dimakan. Tinggal separuh ya. Tapi kalau mau jadi itu lagi tinggal titip saja. Jadi itu lagi. Tepuk tangan kembali. Tepuk yuk. Tepuk tangannya mana? Oreo yang sudah patah menjadi satu kembali. Terus apalagi permainan? Saya punya pulpen dan kertas ya. Pulpen buat tulis. Iya, pulpen tulis sama ke kertas ya. Menulis ya. Pulpen sama kertas mau diapakan? Nah, yang depannya berwarna putih, yang belakangnya berwarna coklat mungkin ya. Putih sama coklat. Nah, sekarang, nah dilihatin ya, pulpennya ditembusin. Nah, dilihatin, iya, biar tembus tapi enggak sobek kertasnya. Tuh lihatin. Iya, liatin kertasnya agak sobek. Dah, tuh masih utuh. Tepuk tangan kembali, yuk deh.
kertasnya masih utuh. Nah, sekarang saya akan menunjukkan suatu hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, yaitu merubah rasa rokok. Saya persilakan bapak-bapak yang memiliki rokok, silakan dikeluarkan. Satu permainan yang kemudian akan dibakar, yang akan merubah rasa rokok mungkin ya. Silakan itu rokoknya dibakar, yang akan merubah rasa rokok. Rasakan rasa asli dari rokok tersebut. Iya. Tapi izinkan saya mengubah rasa rokok bapak, kakak, abang menjadi jarum super. Izinkan saya konsentrasi sebentar dan saya ubah rasa rokok bapak, kakak, abang semua menjadi jarum super. Silakan dihisap dan rasanya berubah menjadi jarum super. Iya. Silakan dirasakan. Silakan dan rasanya berubah menjadi jarum super. Ini belum pernah bapak, ibu, kakak semua saksikan, hanya di tempat ini spesial bagi warga Tukdana yang luar biasa. Iya, tepuk tangan, yo. Ya, boleh dihisap lagi dan izinkan saya mengubahnya menjadi gudang garam filter. Izinkan saya sebentar berkonsentrasi untuk mengubahnya. Silakan dihisap dan rasanya berubah menjadi gudang garam filter. Silakan, silakan yang pegang rokok silakan dirasakan. Silakan dirasakan. Rasa durian luar biasa. Malah ada yang jadi rasa durian. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya Yudo. Dan sekali lagi, izinkan saya mengubah rokok kakak, abang, bapak semua menjadi LE Mentol yang terkenal semriwingnya. Izinkan saya konsentrasi sebentar saja. Dan boleh dihisap. Sekarang rasanya berubah menjadi mentol. Rasakan semriwingnya, rasakan nikmatnya. Benar gak bapak? Rasakan leganya di tenggorokan Anda. Rasakan. Semakin Anda menghisapnya, semakin berubah, semakin nyata, semakin menjadi LE Mentol. Oke. Dan untuk terakhirnya, saya minta bantuan kepada satu lelaki yang gagah perkasa. Iya, anak-anak apa? Silakan. Dewasa. Siapa saja? Siapa bapak aja? Mungkin. Bapak boleh mungkin. Dipersilakan bapak untuk sudut kiranya untuk permainan ini masuk ke maju ke depan. Ya, ini satu permainan. Enggak pak, enggak anti bacok-bacokan. Soalnya di atas langit masih ada langit. Saya iya. Enggak mau menampilkan karena saya yakin di sini banyak orang pinter. Betul. Ini bapak nanti ikat saja. Nanti bapak ikat di ikat tangan saya. Ikat tangan. Bukan ke atas, pak. Ngiket bebas ora, pak. So, ya. Ya, enggak. Ngikete lo gromo konon, Cek. Ahe padang kudu kaya kono poce. Pada kumpul buat saya ke dia, ya pengen delang, pengen menyaksikan
ingin menyaksikan satu penampilan atraksi. Ya mungkin sudah diikat ya Bapak, sudah diikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Iya, tangan sudah diikat, namun bisa keluar lagi ya. Begitu.